Monica Nichole Sandra Dewi Gunawan Basri, atau yang lebih dikenal dengan Sandra Dewi, adalah seorang aktris, presenter, pengusaha, bintang iklan, dan YouTuber asal Indonesia 12. Ia lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 8 Agustus tahun 1983-12. Sandra Dewi adalah anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Andreas Gunawan Basri dan Catarina Eliani 23. Ia memiliki darah Tionghoa, Palembang, dan Belanda II. Sandra Dewi menetap di Pangkal Pinang hingga pindah ke Jakarta pada tahun 2001 untuk melanjutkan kuliah di London School of Public Relations II. Karir Sandra Dewi di dunia hiburan dimulai saat ia mengikuti ajang Fun Fearless Temang oleh majalah Cosmopolitan pada tahun 2006-12. Ia berhasil menjadi juara dan mulai terjun ke dunia seni peran dengan memerankan tokoh Lila pada film Quickie Express pada tahun 2007-12. Film tersebut sukses dan membuat namanya dikenal oleh publik 12. Selain berakting, Sandra Dewi juga merambah dunia presenter dan menjadi salah satu presenter terlama di acara musik The Rings di Trans TV 2. Ia juga dikenal sebagai brand ambassador beberapa produk baik di Indonesia maupun Asia Tenggara 2. Sandra Dewi juga terjun ke dunia bisnis. Ia menjabat sebagai Director of Corporate Communication pada perusahaan properti PT Paramount Land dan berhasil meraup kesuksesan sejak tahun pertama kepemimpinannya satu. Pada tahun 2011, ia meluncurkan Sandra Dewi Secret Garden, sebuah bisnis online yang menjual aksesoris perang bermutu 9.251. Sandra Dewi menikah dengan pengusaha Harvey Muiz pada 8 November tahun 2016-12. Mereka memiliki 2 orang anak 2. Meski dikenal sebagai salah satu artis papan atas dengan bayaran paling mahal di Indonesia, Sandra Dewi dan suaminya jarang memamerkan kekayaan mereka 2.